Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Ya, jadi inilah janji Kristus bagi masing-masing kita. Biarlah kita terus memandang kepada Dia, meminta akan tuntunannya. Ya, sehingga pada saat kita hidup di dunia ini, kita boleh memancarkan akan karakter Kristus. Walaupun banyak tantangan yang akan kita hadapi, tapi kita harus yakin bahwa Tuhan akan menyanggupkan kita. Sehingga kita pun dapat melihat akan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Dia akan membuat kita berjalan menurut ketetapannya. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam Yeskiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Untuk hati yang telah disucikan, semuanya telah berubah. Perubahan tabiat adalah kesaksian bagi dunia bahwa diri menjadi tempat Kristus berdiam. Roh Tuhan memberikan kehidupan baru di dalam jiwa, mendatangkan pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan untuk menuruti kehendak Kristus. Dan manusia di dalam batinnya telah dibarui di dalam peta Tuhan. Pria dan wanita yang lemah dan bersalah menunjukkan kepada dunia bahwa karunia kuasa penebusan dapat menyebabkan tabiat yang palsu berkembang menjadi simetri dan berbuah dengan limpahnya. Ya, jadi Tuhan yang menginginkan masing-masing kita supaya kita dapat ya mempunyai hidup yang baru, mempunyai perubahan tabiat ya supaya kita dapat bersaksi bagi dunia. Ya, walaupun dalam perubahan karakter atau perubahan tabiat itu adalah hal yang sangat sulit di dalam kedagingan manusia. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan kita bahwa pikiran-pikiran kita, keinginan-keinginan jahat kita, kita bisa serahkan itu kepada Tuhan sehingga Dia dapat mengubahkan itu semua. Ya, jangan sampai kita terbuai dengan rayuan-rayuan daripada si jahat. Ya, sehingga kita mempunyai hati yang keras. Ya, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan terus memberikan kita kesempatan. Kesempatan demi kesempatan Dia terus berikan kepada kita. Supaya kita dapat berubah. Ya, supaya kita dapat mengenal akan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Ya, karena Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Ya, inilah bagaimana kita diberikan suatu kesempatan, ya, diberikan suatu tantangan di atas dunia ini. Apakah kita mau untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati kita? Ya, Roh Tuhan memberikan kehidupan baru di dalam jiwa, mendatangkan pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan untuk menuruti akan kehendak Kristus. Ya, jadi kembali lagi mengingatkan kita. Ya, bahwa kita tidak sendiri, bahwa ada Tuhan kita yang hidup, yang dapat menyanggupkan kita ya untuk bangkit dari kelemahan kita, untuk bangkit dari keterpurukan kita. Roh Tuhan memberikan kehidupan baru di dalam jiwa. Ya, jadi Roh Tuhan itu ya akan memberikan kita suatu kehidupan yang lebih baik lagi. Ya, supaya kita mengingat ya bahwa Tuhan itu akan selalu menuntun kita. Hati yang menerima firman Tuhan bukan seperti sebuah kolam yang menguap airnya. Bukan seperti tanggul yang bobol. Hati yang menerima firman itu bagaikan sungai pegunungan yang menerima air dari sumber yang tidak pernah kering.
yang sejuk, air yang berkilau-kilauan, mengalir dari batu ke batu, menyegarkan yang letih, yang haus, yang memikul tanggungan berat. Hati yang menerima firman Tuhan itu bagaikan sungai yang tetap mengalir, merambat ke bawah, makin lama makin dalam dan lebar, sampai airnya yang memberi hayat itu menyebar ke seluruh bumi. Jadi inilah bagaimana Tuhan ingin supaya semua orang dapat mengenal Dia, bahwa semua orang dapat merasakan akan kasih Kristus itu. Ya, karena Tuhan sudah berkorban di atas kayu salib. Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk semua umat manusia, bukan hanya saya dan saudara, tetapi semua orang-orang yang ada di dunia ini. Ya, kalau kita mengingat bagaimana kasih Kristus itu, kasih yang sangat luar biasa. Ya, Dia memberikan hujan itu ya kepada orang yang benar dan orang yang jahat. Dia memberikan sinar matahari kepada kita semua. Ya, biarlah kita mau untuk terus dituntun untuk datang ke hadirat-Nya, meminta ampun, Tuhan, ampuni saya kalau saya sudah menyakiti Engkau, Tuhan. Tuhan, bantu saya untuk bangkit kembali. Ya, sama seperti Petrus. Ya, pada saat dia menyangkal akan Yesus. Ya, disitulah ayam, pada saat dia menyangkal Yesus yang ketiga kalinya, ayam berkokok dan dia mengingat kembali bagaimana ucapan Yesus. Disitulah dia merasa menyesal. Ya, dia pergi di suatu tempat, di situ dia menangis, dia menyesali apa yang dia sudah lakukan. Disitulah dia datang kepada Kristus dengan hatinya yang hancur. Ya, dia tahu bahwa dirinya ini tidak ada apa-apanya. Ya, bahwa dirinya ini tidak ada artinya tanpa Kristus. Dan disitulah dia sadar, akhirnya dia bangkit. Ya, dari keterpurukannya itu dia datang kepada Kristus meminta ampun. Ya, sehingga kita lihat bagaimana ya Tuhan memakai Petrus mengabarkan, mengumandangkan akan kebenaran firman itu. Ya, walaupun banyak tantangan yang dihadapi, tapi dia terus maju karena dia tahu dia melakukan ini untuk Kristus, dia lakukan ini untuk kebenaran firman Tuhan. Hati yang menerima firman Tuhan itu bagaikan sungai yang tetap mengalir. Ya, jadi terus mengalir airnya, memberikan kesegaran, kesejukan kepada setiap umat manusia. Sungai yang menderu ketika mengalir meninggalkan di belakangnya khasiat yang memberi kehijauan dan kesuburan. Apabila bumi menjadi gundul dan berwarna coklat di bawah terik musim kemarau, suatu garis yang kehijau-hijauan menandai tepian sungai. Ya, walaupun banyak ya di kejauhan kita melihat banyak yang sudah kering, sudah menguning, ya, tapi di pinggir sungai-sungai itu kita melihat bahwa ada suatu kehidupan, suatu kedamaian yang terus mengalir sepanjang masa. Itulah janji Kristus bagi masing-masing kita. Biarlah kita mau datang, kita mau ya mengambil air itu sehingga kita mendapatkan kesegaran, kesejukan. Ya, begitulah dengan anak Tuhan yang sejati. Agama Kristus menyatakan sendiri sebagai suatu tenaga rohani yang memberi kekuatan, mengisi ajas yang hidup dan bekerja. Bila mana hati dibuka untuk pengaruh kebenaran dan kasih surgawi, maka asas-asas ini akan memancar keluar seperti sungai di padang pasir yang menghasilkan buah-buah yang muncul di tempat yang mandul dan kerdil. Ini ditulis dalam Alfa dan Omega, jilid 3 halaman 192 dan 193. Walaupun kita melihat bahwa tidak ada harapan, ya di sini sama seperti di padang pasir. Ya, bahwa di situ mungkin di padang pasir ini susah untuk orang-orang hidup, ya. Tetapi bila mana hati dibuka untuk pengaruh kebenaran dari kasih surgawi, ya, maka disitulah akan dipancarkan seperti sungai di padang pasir yang menghasilkan buah-buah dan muncul di tempat yang mandul dan kerdil. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, kalau kita percaya, kita yakin,
bahwa Tuhan akan memberikan suatu jalan keluar. Apapun permasalahan kita di atas dunia ini, Dia akan memberikan suatu jalan keluar untuk kita. Ya jangan kita mundur, ya tapi kita terus maju. Hadapi masalah demi masalah yang kita rasakan itu. Ya kita hadapi itu semua dengan terus menyerahkan itu semua kepada Kristus. Maka di ujung jalan sana kita akan melihat kedamaian itu akan menjadi bagian-bagian kita. Ya kalau kita mau menyerahkan hati kita yang bebal ini, kita mau menyerahkan hati kita yang keras ini, maka Dia akan melunakkan itu. Ya betapa pentingnya untuk mempunyai roh kerendahan hati itu. Ya untuk saling menghargai, untuk saling menghormati. Ya kita tidak dirugikan. Ya kalau kita mempunyai roh kerendahan hati itu, tidak ada yang dirugikan. Malah kita akan mendapatkan suatu keuntungan, kedamaian berjalan bersama-sama dengan Kristus. Ya karena Dia akan terus memberikan kita suatu kesegaran, memberikan kita suatu kesejukan. Kita akan menerima akan air kehidupan itu, air yang akan terus mengalir ya sepanjang masa. Ya jadi betapa indahnya pada saat kita mempelajari firman Tuhan, kita akan menemukan mutiara-mutiara yang kita tidak temukan sebelumnya, tapi kita akan merasakan suatu berkat yang luar biasa. Ya seringkali saya secara pribadi, ya pada saat saya merasakan bahwa hidup saya mungkin kosong, ya saya merasakan bahwa hidup saya mungkin tidak ada artinya atau tidak ada gunanya. Ya tapi pada saat mempelajari firman Tuhan, ya disitulah saya menemukan jawabannya. Ya jawaban demi jawaban, Tuhan jawab di dalam kehidupan saya. Ya bahwa saya hidup di dunia ini, ya suatu rencana yang indah yang Dia sudah berikan kepada kita. Ada suatu maksud yang Tuhan berikan untuk kita. Ya supaya kita terus mau dilatih, ya hari demi hari. Ya kita mau untuk diasah, ya hari demi hari. Walaupun itu menyakitkan, tapi inilah bagaimana kita ya dapat merasakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kita kesanggupan, memberikan kita ya suatu pengalaman supaya kita tahu bahwa Dia akan selalu ada untuk kita. Ya kalau kita mengalami suatu pergumulan dalam kehidupan kita, mungkin kita merasa itu sangat berat, kita tidak sanggup. Ya kita ingat kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ya bagaimana Dia tahu bahwa Dia datang ke dunia ini untuk berkorban, untuk mati di atas kayu salib. Dia sudah tahu. Ya tetapi Dia mau melatih kehidupannya supaya Dia tetap ya pada saat hari itu tiba Dia tetap kuat. Ya. Kristus tetap bersandar hanya kepada Bapa-Nya. Ya apapun yang kita lakukan, biarlah kita kembalikan kepada Tuhan, biarlah kehendak-Mu ya yang jadi. Karena kita tahu kita hidup di akhir zaman, ya di mana setan bekerja keras untuk menjatuhkan umat manusia. Ya dia tidak senang kita hari demi hari itu kita dekat kepada Tuhan. Tapi biarlah kita mau terus ya melatih diri kita. Tuhan bantu saya, Tuhan tolong saya hari ini. Saya tidak sanggup Tuhan. Saya tahu Engkau akan menyanggupkan saya. Biar kita terus percaya, biar kita mempunyai iman kepada Kristus. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan yang terus mengingatkan kita, terus memberikan kita suatu nasihat, terus kembali menyegarkan kita sehingga kita mau terus bersandar hanya kepadanya. Hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk terus datang kepada Kristus, meminta akan tuntunannya sehingga kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Biarlah pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di atas dunia ini, walaupun itu kecil, tapi kita terus setia, terus ya melakukan itu dengan ketulusan hati kita.
maka Tuhan akan melihat itu. Dan biarlah ya kita dapat mendengarkan akan suaranya yang mengatakan, sabaslah hai hambaku yang setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Inilah yang menjadi kerinduan bagi masing-masing kita. Dan biarlah pada saat kita hidup di dunia ini, kita hidup bukan hanya untuk diri kita, ya, tapi kita hidup untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, sebagaimana Kristus pada saat dia berada di dunia ini, ya, semua orang datang kepadanya. Ya, semua orang merasakan kedamaian di dalam kehidupannya pada saat Kristus berada di tengah-tengah mereka. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.